إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Ilmu sebelum dakwah. Ilmu nomor satu, dakwah nomor tiga. Nomor duanya apa? Wa amilus shalih, amal. Jadi jenengan gue ajabur sibuk dakwah tok, tapi tidak memperhatikan amalnya sendiri. Kalau seperti itu jarene wong Banyumas apa? Jarponi, ngajar ora gelem nglakoni. Semoga di sini nggak ada yang namanya Pak Jarwone. Saya itu pernah ngisi pengajian. Saya sebutkan Jarwone, tahu-tahu orang niki Pak Ustadz sing jenengane Jarwone. Saya bilang sama bapak itu, nuwun sewu Pak, mohon maaf yang sebenar-benarnya saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan jenengan. Ya, maka kasih nama itu ya mikir-mikir ya, jangan asal senemune jeneng. Kalau orang tidak memperhatikan amalan pribadinya, yang terjadi adalah dia akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian ngomong sesuatu yang tidak kalian amalkan? Kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkan. Maka berhati-hati. Jadi kita sambil berdakwah sambil memperhatikan diri kita. Ibarat kita tuh setiap ngomong sesuatu kita simpan di otak kita, saya sudah meraktekkan belum? Misalnya jenengan baru ngajari murid-muridnya di sekolahan, karena panjenengan adalah guru agama misalnya, mengajarkan murid-muridnya supaya pada pergi kemana? Ke masjid ketika sholat lima waktu. Coba berkaca, apakah saya ke masjid atau tidak? Berarti ini orang ke masjid ya harus ngajak-ngajak Ustaz ya. Ya salah maning itu namanya. Artinya setelah kita mengajak orang ke masjid, kita belum ke masjid, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita juga kemana? Ke masjid. Dari antara laku sama apa? Orang Jawa mengatakan laku sama siapa? Hah? Ya laku sama ngomong, iya. Ngomong itu ada istilah lainnya, saya lupa itu. Orang Jawa mengatakan cocok antara laku dengan lati ya. Nah, antara laku dengan lati. Laku itu ya perilaku, lati ya lisannya. Jadi apa yang dia omongkan seperti apa yang dia kerjakan. Itulah orang-orang yang betul-betul berdakwah di jalan Allah. Jadi kalau orang mau berdakwah, dia perlu punya apa? Ilmu.